Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader YIPI Ansor untuk turut serta menjaga kestabilan dan kondusivitas di daerah memasuki tahun politik 2024. Hal itu disampaikan Ganjar dalam orasi kebangsaan. Saat menghadiri Kemah Bakti Pimpinan Cabang, PC, YIPI Ansor Kabupaten Wonosobo pada Sabtu, 15 Juli 2023, pagi. Pada kawan-kawan bangsa yang sudah terbukti dari tahun ke tahun. Tanpa keberanian kita cuma menjadi. Dan dengan memahami sejarah inilah, para sahabat, kita tidak akan mudah dipecah belah. Dengan memahami sejarah ini pula, kita bisa menata masa depan yang insya Allah lebih cerah. Pancasila, Aswaja, Nusantara, Ansar Banser, Derek Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendapat laporan dari kawan-kawan YIPI Ansor Wonosobo karena ini jumlahnya terbesar se-Indonesia. Dan banyak sekali kegiatan sosial yang diberikan. Satu, soal penanggulangan bencana, aksi sosial, ikut membangun rumah tidak layak huni. Tadi ada pikiran bagus sekali waktu kami bicara untuk mereka bisa konsentrasi membantu ekonomi yatim piatu. Ini keren. Dan dia mau kerja di urusan apa peternakan. Jadi banyak ide-ide yang kemudian muncul yang bisa kita sinergikan dengan pemerintah. Namun demikian, pada sisi lain, kawan-kawan YIPI Ansor punya semangat yang sudah tidak diragukan, partisipasi dalam pemerintahan sudah tidak sedikit. Setiap kali ada event-event selalu terlibat, apakah event sosial, politik maupun keagamaan. Tapi saya pesankan, yuk menjelang tahun politik itu teman-teman YIPI Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya, sehingga hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Dan saya senang, mudah-mudahan Kemah Bakti itu akan makin mengkristalkan semangat kawan-kawan YIPI Ansor. Ya. Pak, tadi kan sempat diceritakan kalau kembali ke Wonosobo itu. Semangat apel. Waduh. Ayo, moga-moga. Assalamualaikum. Selalu.